cuba nikmat ni. Akhirnya akan berhenti, tidak, dia akan terus memandu sahaja. Optimistic claim. Ya betul, tapi kicap cap udang baru ngam. Ada ada tapi saya malas lah. Saya sekarang suka gila dengan kicap ni. Masuri. Saya tak tahu kenapa tapi dia sedap lah. Dia pedas-pedas, manis, pedas, sedap, pedas. Mereka dah letakkan kereta dia. Tapi untuk 79, 79 di dalam bahaya sedikit. Tembakan daripada Silas kali ini tidak. Tengah makan kari juga tapi Maggi kari. Tak apa. Makan 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 sini sini. 79 juga sangat-sangat bijak dengan letakkan kari campur dengan papadom. Oh, itu pun sedap dekat tu. Not bad, not bad, not bad. Tapi itu dapat kat mamak je. Untuk masuk ke okay, mana Semnan? Mereka akan disambut oleh satu lagi pasukan yang cukup berbahaya, Alpha 7. Tapi ni mereka Semnan. Bukan tempat yang mungkin tu tempat yang mereka nak lah. Mereka boleh tunggu BTR, Falcon dan juga Icon untuk sampai kepada mereka. VP-nya dapat kawasan yang agak baik. Mereka dapat. Daripada kawasan orang tu rasa susah nak jumpa orang. Mungkin adalah satu tim akan rotate ke situ. Untuk lompat ke masuk dalam air. Ini satu benda yang agak pelik sebab sebenarnya kalau mereka Masuri sedap pun makan tak serama. Betul. Yang paling selamat mereka boleh pergi. Betul. Saya sebenarnya dulu, saya daripada kecil memang tak pernah tukar kicap. Saya makan kicap yang kicap jalin, kipas udang tu. Itu memang terbaik lah. Lepas tu, tak tahulah meja beli ni untuk dia masak. Lepas tu saya try, oh lama, dua player BTR dijatuhkan. Tam kena buka jalan, dia kena save satu tempat, dia kena cop satu tempat dengan secepat mungkin supaya lain-lain boleh masuk sebab tiga ditinggalkan di kawasan zona biru. Tapi orang itu sama tindakan satu je player Malaysia, Yuhai Boy juga dimakan oleh zona biru, dua lagi rakannya akan terbunuh, so dia adalah last man standing. Makan dari jauh, kena sasaran semula daripada Yuhai Man. Karu, sekejap lagi saya akan ni, live kat YouTube. Untuk watch party tak? Sekejap lagi saya restream. InsyaAllah. Makan dah, makan dah. Sedikit memang kejap lagi tu stream ataupun harassment tidak begitu banyak masalah kalau dia boleh mendapatkan clear shot. Siap tu buat perak ayam panggang. Oh ya. Yeah. Sudah pun menakluki kawasan kemasukan jambatan dan sembunyi sebenarnya menunggu perak ayam eh. Ini nampak kayaknya macam player-player semua yang bermain. Saya setulah sebabnya minja beli ni. Tahu kita boleh tank. Sebab saya tak pernah minta dia beli kicap ni pun. Berbalut untuk kita. So, ya, yeah, saya rasa itulah sebabnya. Tapi memang sedap. Mahsuri. Tak tahu berapa banyak lagi tinggal. Falcon tinggal dua. Oh, Yuhai betul-betul degil lah. Dia tidak mahu untuk dapat dua. Tiga. Semnan. Dia dapat tiga. Satu daripada Falcon, dua daripada S2G. Macam kau cakap. Ini mungkin investment terbesar yang Semnan lakukan. Aku pun Semnan ada dah chicken yang belum lagi. Ini baru game kedua. Buka jalan, masuk kawasan selamat. Sebenarnya mereka dah kenapa kawasan yang tak nak try game simulator ke puat. Semalam saya dah main. Lepas tu game tu crash. Lepas tu saya terus stop stream. okey. Terbaik. Oh ya. Itu membuahkan hasil dividen yang sangat tinggi kepada Semnan. Kerana mereka saja. Malam ni nama game tu game Song of Horror. Mereka terlebih dulu S2G pula dalam kedudukan yang sangat-sangat. Pay review ke ikhlas. Ya Allah, mari saya kena sponsor dengan Masuri. Ikhlas ni. Seperti apa yang sedang berlaku sekarang ini. DK ada dekat belakang, BTR ada dekat belakang. Kicap Masuri bukannya Khairul Amin recommend tu ke? Jangan. Dan Silas satu-satunya. Itu minyak. Tak pastilah, tapi tak tahu lah minyak beli ni. Ni bukan pay review ni honest review. Saya kalau benda sedap, saya akan promote secara ikhlasnya. Yang ditunjukkan mereka tak nak duduk di bahagian yang sama. Mereka nak mencari kebahayaan itu. Ya, siapa sangka inilah permainan yang akan ditunjukkan oleh tim-tim kita pada ketika ini. Hari itu pun saya minum Rabina tu. Dan sekarang pun saya ada Rabina lagi. Orang pun cakap kena sponsor dengan Rabina ke. Tapi akan berjaya ditentukan oleh Icon. Dua mata penyingkiran untuk mereka tapi Unknown perlu diselamatkan. Semnan masih lengkap dengan keempat-empat player mereka. Cuma mereka ada. Inilah kawasan yang tidak begitu. Malam dah berhenti ni. Tembakan-tembakan yang lepas oleh Silas bermain 1v4. Berjaya dapatkan mata-mata penyingkiran yang sangat-sangat penting. Dia kelat sebenarnya. Dia dapat 3 orang, dia dapat 4 orang sebenarnya. Rasanya dia sekarang 2 game dia main, dia ada 10 kill lebih pun. Ya, boleh jadi juga. Dia boleh menjadi salah satu daripada calon-calon untuk mendapatkan hadiah-hadiah tambahan, imbuhan-imbuhan tambahan. Berapa pay review? Tak. Ini yang honest review ni. Ada beberapa perbincangan di antara Rabina buat sendiri lagi sedap mah. Betul. Tapi malas nak bancuh. Ada je cordial tu tapi malas nak bancuh. Pertama menjadi spearhead untuk FaZe Clan. Masih lagi meneruskan kecemerlangan mereka sebab ramai yang telah pun orang kata discount, telah pun mengatakan bahawa tapi siapa nak pay review boleh je. Tapi adanya mail. Insya-Allah saya tak akan sedap. Bagus.
Korang kena cuba. Saya akan bagi tahu eh. Okay, so kari dia rasa sangat pekat. Garam cukup. Gula cukup, air cukup. Semua so, cukup. Yo. From. Semoga dimurahkan rezeki Puan. Semoga awak pun dimurahkan rezeki from I don't know whom, but semoga dimurahkan rezeki awak. 5 Great Britain Pound. That's a lot. Great Britain Pound sekarang kali 6. Revo dijatuhkan oleh DRS pula. 6x5, RM30 lah tu. Oi, terima kasih. Semoga murah rezeki selalu. Sekarang pukul berapa dekat sana eh? Bestnya, duduk UK. Thank you, thank you, thank you, thank you. Semoga murah rezeki awak. Sekarang ni bagi standman dengan 4 mata penyingkiran. Tuai cuba untuk maintain mereka punya konsistensi pada ketika ini. Mereka ada 7 mata penyingkiran. Satu yang knockdown akan dibangunkan semula. Open pay review ya. Tak adalah. Gurau je. Malu saya nak buat review. 12 team dalam permainan kita bagi stage 4. Oh ya, memang betul. Dan pay review kari lama eh. Sangat-sangat cantik untuk Sam macam Jojoi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10. Roman, semoga sihat selalu Eagle Malku. Man, terima kasih man. Sihat ke man. Hai. Kufra ni, Kufra Global ni. Thank you man, thank you, thank you RM10-nya. Yang paling penting adalah untuk pergi masuk ke dalam main stage dan Sam 9 sedang melakukan tugas mereka dengan sangat. Dalam macam MMA sama eh man. Tiga sahaja pasukan yang last kali dengan Kit eh. Pasukan Malaysia sebenarnya ada track record yang baik di dalam global untuk memenangi perlawanan-perlawanan. Man dengan apa sekarang man? Dan siapa yang selalu menang? Dulu kita lepak di stop mana? Utilize masa tu ada siap mereka yang sangat-sangat tinggi. Tak begitu mengejutkan kalau mereka boleh untuk meratakan semua pasukan-pasukan mereka di sini dan mendapatkan winner-winner chicken dinner. Sebab DRS pun memang team yang konsisten. Player mereka masih lagi sama. Masih lagi ada Giante dalam tu. Masih lagi ada Killer YT dekat situ. RA dah akan dikeluarkan oleh Schweppes. Dan Vampire adalah penghalang tertinggi untuk kemenangan DRS. I become sometime. Okay, tapi kita sudah sampai ke top 6. Saya lupa satu benda. Isu. 21 sahaja orang. Nine tadi satu berjaya dari knockdown, berjaya dibangunkan semula. Tam dijatuhkan oleh DRS. Isemar. Okay, VPA kena masuk circle. Seminar ada tempat yang sangat-sangat baik ni. Diorang cuba perlu defend ni. Mungkin team daripada ni DVL ataupun GG ni mungkin akan rotate ke diorang sekejap lagi. Ataupun rasanya tak kot. Diorang kerja selangor depan tu kot. Ke rumah tu. Punya zaman pun boleh dapatkan 3 mata penyingkiran daripada 6 yang ada untuk Vampire Stone. Cantik. Kalau korang tak kenal GG ni, team mana? GG ni adalah team Navi dulu. Lepas Navi tu saya lupa dah team dia apa. Lepas tu sekarang dia orang diambil oleh Gaming Gladiator. Orang kata tak baik makan sambil bercakap. Siapa yang cakap tu? Orang tua tu kata. Faiz, terima kasih RM1 tak salah makan sambil bercakap. Zaman Nabi larang pun makan sambil bercakap. Terima kasih anyway Faiz. Oh ya, memang betul. DRS sudah belum melakukan defending agak cantik dekat situ. Vampire dengan 6 elimination, Senan dengan 4 seperti yang kata tadi. Tapi dapat mungkin 2 dekat situ. Bang makan campur sos tiram berpadu man. Tak. Oh, HBBP. Yes. Dia salah fikir. Adakah dia kena pergi selamatkan? Jawapannya tidak. Kalau dia tak selamatkan tadi, dia tidak akan kena tembak dengan Stone. Okay, Semnan. So far, okay. Dengan 4 player mereka masih lagi hidup. Tapi ada 3 pasukan yang ada 4 player. Sekarang ini boleh berkatakan bergantung kepada circle juga nak pergi ke mana. Tapi ini 4-4 pasukan yang paling banyak pengalaman. GG mungkin first time anda lihat. Tetapi history, sejarah mereka adalah mereka pasukan yang antara terbahaya sekali. Bila dah aktif group buddies, nantilah eh, memang kau tengah fikir nak buat group baru ke tidak. Boleh ni, Sam 9. Ni yang saya cakap, diorang rotate juga nak pergi langkah Sam 9. Okay, tolong lah defend. Nice. Wamo. Jangan knock dah. Alamak, sayang lah. Kenny dah 5 kill eh. Tiba-tiba dah 5 kill dia eh. Betul-betul on fire dah Kenny. Ah, sayangnya. Diorang tak boleh knock itu je. Cuba tu sama kata Pitam kena beli masa. Mereka akan diserang daripada kawasan depan dan belakang DRS. Cuba mengurang langkah maju ke depan Tam. Bersama dengan Alam.
Kenny tak suka peluru je. Dia tinggal 6 peluru je tu. Oh no. Kenny memang penembak yang tepat 6 peluru. Tapi kalau peluru tidak ada, macam mana dia nak dapatkan kemenangan-kemenangan ini? Dep nampak gayanya macam di Liga Farm Duit ke? Boleh dikatakan macam tu lah. Liga ni yang pentingnya kalau tak silap dapatkan top 16. Lepas tu akan ada main stage. So kat main stage tu pun dapat duit juga. Macam PMWI season lepas. VP champion dekat group stage. Dia champion juga dekat main stage. Berapa banyak? Berapa juta tu orang bawa balik? Palingan tidak nampak kena pada Encik Rules OG. Tapi ini adalah satu... Salam Ahmad Puan, hambat sikit masuk. Siapa tengah on fire? VPE tengah konsisten. Dua game straight. Tadi game pertama dia chicken. DRS juga tim yang konsisten bersama dengan GG. GG pun konsisten juga top 5. Game tadi pun sama. Okay, saya menang dapat reset semua. Membangunkan semula Dab tapi tiga orang dalam satu kenderaan berbahaya tapi cantik bersama dengan seorang Tam berjaya untuk membeli masa dengan genit-genit. Tapi Samna tak ada dalam circle lah sekarang. 4 lawan 4 dua tim dari dorang dah tak ada kereta. Rasa dorang agak susah untuk naik circle ni. Pasti mahukan satu lagi. Kalau orang banyak smoke mungkin orang boleh survive sedikit kot. Tapi bad news lah. I think susah lah game ni. VP ada circle, ada rumah. DRS ada bukit. Sam9 tak ada circle sekarang ni. Ya, mungkin jalan terbaiknya memang langgar rumah. Cantik lah. Siapa yang buat call memang cantik. Mungkin 3 tim terkuat di map Erangga diletak. Yap. Ini memang call yang paling terbaik. Hello Alif Ashraf. Okay, diorang boleh hidup untuk next circle ni. 3 tim masih hidup. Sayangnya. Okay, cantik. Story jatuhkan. Boleh reset ke? DRS cuba flank belakang. Tak tahulah macam mana untuk Samnan sekarang ini dengan tinggal dua saja player mereka. Dep perlu diselamatkan situasi ini. Masalahnya DRS ni betul-betul pandai menukar timing mereka. Mereka pergi masuk keluar balik, masuk keluar balik. Dan tak boleh lah. Kalau dia patah balik dia memang tak boleh lah ni. Mana yang dia perlu tembak terlebih dahulu dan mendatangkan. Ke ni circle ni? DRS mungkin tidak. Mungkin lereng ni circle. Ambil kisah mengenai pengelawanan antara Samnan dan juga pasukan Vampire. Kalau mereka pasti mereka boleh menang. Kita lihat harassment ataupun orang kata gangguan yang dilakukan oleh Rules OG. Dia pergi tempat Samnan, dia patah balik. Pergi, patah balik. Dan itu menyebabkan perlawanan itu mereka macam tak boleh nak fokus dengan Vampire. Kita kena fokus dengan DRS. DBD ada ke tak ada, Mankop? Hello, Shah. Real tu daripada tim mana? Dulu dekat Dingus. Dan hanya tinggal 3 saja player mereka bawa waktu ini. Dan dulu dia Dingus, Homebase Academic. Rasanya lah. Kalau tak silap saya. Yang akan berlangsung dalam masa 30 saat saja. Nampak macam VPA chicken lagi tau. Benar-benar. DRS ni sebenarnya dengan 8 kill lah sekarang ni di tangan diorang, memang diorang akan melonjak aiming. Mencipta jurang untuk tim-tim bawah kerja diorang. Sama Kenny dapat DRS satu dia dapatkan. Kenny diberikan semua peluru yang diperlukan. 236. Almost. Tembaklah berapa banyak kamu mahu. 6 banyak penyingkiran untuk orang saja. Tembak oleh Stone, tembakan mini meraih sasaran. Dua orang di jatuhkan untuk Samnine. Tam, ini terakhir. Nashor untuk Samnine. Biru sekarang ini sukar untuk dia masuk ke dalam sebenarnya. Nashor. Tempat ketiga dengan kill agak banyak tadi. 7-8 dah. Ada di dalam tangan. Tapi sekarang, Vampire versus DRS. Vampire Esports lawan DRS. Nepal berlawan dengan Thailand. Sekarang kita lihatkan pergerakan daripada Ravenclaw. Aku sebenarnya tak nampak map tau je sebab cover map. Aku tak tahu ni circle ke tak. Boleh tutup. Tapi yep. Sekarang ni ditunjukkan kepada anda. Nanti ajar aku. Tapi sekarang Tony K akan masuk dengan nek tangan. Cuba untuk keluar. Rasanya circle tak ada pada mereka. Saya tak pasti. Tapi Delta. M4 dalam tangan. Mini dikeluarkan oleh Stone. Stone ni dah gila. 6 mata penyingkiran untuk player paling tua dalam PMPL. Paling tua dalam PMWI. Macam mana dia buat benda ni? Aku pun tahu. Tapi sangat-sangat berbisa player daripada Mega Chomkerer dulu. Kemih. Oh. Sekarang ini
ke Team Vampire. Oh, nasib dia tak nak. Okey, memang back to back sekarang ni. Maksudnya pilihan tapi bajunya sudah pokok yang rampak. Delta melihatkan kawasan belakang. Play-play dan lain cuba berada pagi. Antai belum lagi dipegang. Tonic, hai. Sudah lama tidak lihat Groza ini. Atlet Grenade di paling. Dua butir masih lagi ada pada si Delta. Vampire mau naik ke atas. Oh, dapat reset 4v4 balik. Tak benar kan benda itu berlaku. Tapi circle sudah pemasuk. Circle akan tolak DRS dulu ke tengah. Vampire sangat-sangat lumayan walaupun mereka tidak memiliki high ground tapi mereka memiliki setengah. Jatuh juga Tony K. Tunggak utama mereka dari segi tembakan. 3-4 sekarang ini. Circle akan tutup sebentar lagi. 3 melawan 3. Balingan ada berstone tu betul-betul macam kau cakap. 3 je peluru dia tinggal eh. Sempat dia angkat, sempat dipegang. Tony K sedang diangkat, Rules juga sedang diangkat. Satu player, dua, satu trade dengan satu. Satu last guy. Tiba-tiba chicken dah. Back to back untuk VPE chicken. Tiba-tiba chicken eh. Apa yang berlaku sebentar tadi? Tak tahulah memang betul-betul. Tony K X Schwab. Ya, yeah, don't